salam sejahtera buat kita semua. Kita harus panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang mana. Kuliah di dalam kampus mungkin sudah biasa. Bagaimana jika kuliah diadakan di dalam hotel? Ini baru luar biasa. Hal inilah yang dilakukan oleh Akbar Majapahit. Kampus yang sudah terakreditasi dengan nilai B ini memboyong mahasiswanya dari kelas perhotelan ke Luminor Hotel pada 23 Januari 2018 yang lalu. Tidak hanya sekedar memboyong mahasiswanya, di sini mahasiswa belajar mendalami materi kuliah dengan tema Hotel and Accounting Education. Nah, demi menyukseskan acara tersebut, Akbar Majapahit mendatangkan juru bicara yang sudah berpengalaman di dunia perhotelan, yakni Suyanto yang menjabat General Manager Luminor Hotel. Tidak hanya materi saja yang diberikan, akan tetapi mahasiswa D3 perhotelan diajak tur keliling, seperti melihat tipe-tipe kamar, accounting, housekeeping room, gudang, kitchen, front office, dan juga resto. Nah, seperti apa tanggapan kedua belah pihak, baik dari Hotel Luminor maupun Akbar Majapahit itu sendiri? Dan dengan adanya training pada siang pagi sampai siang hari ini, mereka semua mendapatkan ilmu. Dan pada siang hari ini, dia juga mendapatkan lunch yang mereka harus tahu bagaimana taste daripada makanan yang ada di hotel. Itu sebagai pembanding daripada mereka, supaya mereka sebagai seorang chef nantinya, mereka tahu taste makanan maupun harga jual. Dan harapan kami bahwa setelah mendapatkan training ini, mereka betul-betul mendapatkan ilmu yang layak, tidak hanya di dunia akademisi, tapi di dunia praktisi yang totally mendapatkan semua kompetisi yang begitu cukup tajam, sehingga mereka bisa maintain hotelnya ke depannya bisa lebih bagus lagi buat adik-adik dan para murid mahasiswa-mahasiswi Akademi Majapahit, Pariwisata Majapahit. Terima kasih. Kebetulan tutor atau pembicaranya langsung dari General Manager Luminor, Bapak Susianto. Ini akan dikupas habis tentang masalah accounting, khususnya kontrol bagaimana makanan, minuman itu dari proses di order, dari harga pokok, kemudian harga jual, itu prosesnya bagaimana. Nah, mereka diharapkan dengan real yang seperti itu, mereka akan lebih memahami. Buat pribadi, alhamdulillah saya senang karena ada kunjungan ke hotel, karena biasanya kan kalau kuliah itu cuma masak, teori gitu. Nah, sekarang ada kayak apa ilmu lagi di accounting, dan kebetulan kita lagi ada di Hotel Luminor Timur Sari. Itu banyak banget manfaatnya. Soalnya apa? Buat kalau kita kuliah terus magang itu ke hotel, nah kan kadang orang itu ada yang pingin kayak buka usaha sendiri, jadi ilmunya itu kepake. Nah, sedangkan kita selama ini kan cuman kayak teori masak. Nah, kita tahu di accounting gini ada cost control gini, jadi bisa menghitung gitu biar kita tahu rincian biayanya semuanya, terus jadi tahu market pasarnya gimana, terus cara kita beli di supplier gimana, jadi lebih detail lagi. Dan ini berguna banget buat orang yang kayak habis kuliah terus magang nanti pengin buka usaha. Di akhir kuliah, mahasiswa diajak lunch bersama, dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.